Makanan dan minuman yang harus dihindari saat sakit tenggorokan. Kondisi cuaca yang serba tak menentu dan sering hujan belakangan ini telah membuat kita rentan mengalami masalah kesehatan. Salah satunya adalah terjadinya gangguan dan masalah di tenggorokan. Gangguan di tenggorokan ini biasa ditandai dengan rasa sakit, gatal, atau iritasi di tenggorokan. Lebih lanjut, kondisi ini bisa menyebabkan rasa tak nyaman untuk menelan. Pada saat mengalami kondisi ini, memenuhi kebutuhan air dalam tubuh dengan banyak minum air putih merupakan hal yang penting. Hal ini penting dilakukan walau tenggorokan terasa sakit untuk menelan. Pada saat tengah mengalami sakit tenggorokan, terdapat sejumlah makanan yang sebaiknya dihindari untuk kesehatan Anda. Berikut adalah makanan dan minuman yang harus dihindari saat sakit tenggorokan. Yang pertama, makanan renyah. Makanan yang renyah seperti keripik dan kerupuk bisa menyebabkan Anda semakin sakit pada saat menelan. Kondisi makanan yang kering dan sedikit berminyak bisa membuat sakit tenggorokan yang Anda alami jadi memburuk dan membuat Anda lebih sering batuk. Pada saat sedang sakit, sangat disarankan untuk mengonsumsi makanan yang lebih lunak dan lembut. 2. Buah-buahan sitrus. Kandungan vitamin C dari buah jeruk ini dibutuhkan tubuh untuk memulihkan diri. Sayangnya, kandungan asam yang ada di dalamnya bisa membuat tenggorokan terasa semakin gatal dan sakit. Untuk mengonsumsi jeruk di saat mengalami sakit tenggorokan, sangat disarankan untuk menjadikannya dalam bentuk minuman hangat. Baik dalam bentuk teh lemon atau jeruk hangat, Anda tetap bisa memperoleh tambahan vitamin C tanpa membuat tenggorokan tak nyaman. 3. Makanan asam. Sama seperti buah-buahan seperti jeruk, makanan asam juga bisa menyebabkan iritasi di tenggorokan. Untuk mengonsumsinya, sangat disarankan untuk melakukannya hanya ketika tenggorokan sudah benar-benar sehat. 4. Makanan pedas. Makanan pedas merupakan salah satu jenis makanan yang harus dihindari ketika sedang mengalami sakit tenggorokan. Konsumsi makanan pedas bisa menyebabkan iritasi di tenggorokan sehingga penting untuk dihindari. 5. Sayuran keras. Sayuran yang cenderung keras dan renyah seperti wortel dan seledri bisa menimbulkan rasa tak nyaman ketika dikonsumsi kala sakit tenggorokan. Pada saat mengalami sakit tenggorokan, disarankan untuk mengonsumsi sayur yang sudah matang sepenuhnya hingga terasa lembut. 6. Gorengan. Konsumsi gorengan merupakan hal yang sulit dihindari dalam kehidupan sehari-hari kita karena rasa lezat dan mudah didapatkan. Makanan berupa gorengan ini merupakan pilihan yang sebaiknya dihindari ketika sedang sakit tenggorokan karena bisa membuat rasa sakitnya tak kunjung hilang.